bertempat di kantor Polres Mamuju Tengah, Jalan Trans Sulawesi, Benteng Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, dilakukan giat penyemprotan cairan disinfektan oleh personil Polres Mamuju Tengah. Upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, juga dilakukan penerapan protokol pencegahan seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan penggunaan hand sanitizer. Polres Mamuju Tengah menyampaikan bahwa wabah tidak bisa diatasi sendiri. Masyarakat bersama-sama harus selalu jaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Bribda Yusran, Tribrata TV, Salam Tribrata.